Wahatta tadi ali lan sehingga dati ali kira al-ambiya ahim para nabi laki marim siro kita teh nasuka ana yang kira-kira wakam nyawa hati yang marja nabi yang dalam kira buangkan tanda hari, dasarnya tanda harinya dibuang. Buangkan tanda hari dan sehingga tanda hari kira al-muslimina ilmu Islam kafe, ya kita tanda rodina, ya ilmu dari kafe. Angki saking siro, jadi orang Islam semuanya rela. Jangan tidur sebelum orang Islam semuanya rela. Kuatkan lagi adik rasaikan dari atas siro hajatan yang haji, wa umrotalan yang umroh. Jadi sebelum tidur jangan sampai kamu tidak menjalankan haji dan umrah. Pada malam makaruri manjing sepokan di Nabi alaihi salat wassalam manjing pesawat di dalam sholat. Setelah ada Nabi dawuh seperti itu, kemudian beliau salat. Bapak itu mempertahankan Bapak itu Iku Allah dirasi atasi lemek itu tidak bisa terbiak memikirkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Hatta atama sehingga nyampur mahakir Bapak Kanji Nabi Assalamualaikum warahmatullahi menunggu dari Nabi selesai salat ingin menanyakan apa maksudnya empat kali. Balasna balasna atama mau ketertalane yang bermahake sopokan di Nabi yang sholat sholat motor matur sopok Siti Aisyah ya Rasulullah dan Rasulullah bidakan utawi tebusan Tuhan utawi tebusan Tuhan itu ul abi bapak kula perumilan ibu kalimat ini digunakan untuk semacam sumpah dalam ayat dan ibu aku jadikan sebagai tebusan sebagai pengganti dari apa yang akan disampaikan oleh kandungan amar tani wis perintah Tuhan ing kulo. Di arbaati asyaan lawan papat pira-pira perkara. Wa akhiru kang ora kuasa kulo. Biyen iki saat dalam ikhlas saat
dengan dawah empat hal supaya aku kerjakan pada hati aku di dalam saat anak anak yang telah melakoni sukulatin argaatin ada mungkin gimana mengerjakan bahwa pertama menghafalkan Quran ya kasih tertulis tidak sulit menghafal Quran dan pada bahasa mana pun di mention sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wakola mana dikat sama kadena ida roh kita karena muaca siro berulang-ulang ahad dan surat ikhlas berulang-ulang ahad dan berulang sampai selesai salatan kelaman abad tapi telur pakaan nabi mongkok koyo-koyo seturut siro iku khatam ti ngatama kebira Al-Quran naik Quran. Jadi nilai daripada surat ikhlas itu kalau dibaca tiga kali sama dengan baca Al-Quran sendiri. Jadi itu kan karena surat ikhlas itu isinya semuanya adalah menyangkut iman, tidak ada yang lain. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Iman kepada Allah, Allahus Samad, lahir dari dalam bulan. Semuanya itu adalah tentang keesaan Allah. Kalau dia pulang berjumpa, jadi tidak ada yang lain. Nah, agama ini isinya di samping syariat, ya, ada iman, ada syariat, ya. Dan ada lagi yaitu insan, iman, Islam, insan. Itu sudah berarti seperti kalimat. Seperti tidak dari Islam lah Al-Quran itu seluruhnya ya secara global isinya tiga maka kita lagi orang membaca surat ikhlas tiga kali sama dengan membaca Al-Quran seluruhnya jadi satu kali itu sama dengan sepertiga Al-Quran kalau tiga kali seluruhnya wa idza sawaiti lantar kanannya muata salawat sirah alaika ing atase ingsun wa ala nabiya ilan ing atase para nabi min qabli sampai satu ingsun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wahana Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wahana jambi'il anbiya rambil salli minkabli sakit satu wakab sirna maka teman-teman hati sampai yang serkaget karena laki maring sira jadi itu suara biro-biro menyapa hati bukan menyapa hati
yang nanti besok punya punya tuan. Wa inna istaghfartu lantat kalane nyuwunake ngapura sira yen mukminina mari wong mukmin kabeh bakul kul maka utawi sakabehane mukmin kana bakulin dirugi wali wali tanya wali jambi ilmu binin ya. Kita mendoakan orang mukmin. Nah itu yang tahu. Nah ridho sapa mukminin anti sakit semua. Jadi mendoakan semua orang mukmin berarti doanya mereka ridho. Wa idza tu lantas kalau ada kitab sirah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar bahkan hajat hajat maka teman-teman haji ya. Waktu mati dan umrah artinya pahalanya ya, dinamakan al-baqiyatul sholihain itu pahalanya sebanding dengan haji dan umrah. Empat kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu nilainya sama dengan haji dan umrah. Bakal hajat di wakaman. Berarti semua tadi itu bisa dilakukan sebelum tidur. Mulai dari surat ikhlas. Kita tahu. Baca semalam. Membaca istighfar untuk seluruh orang mukmin. Terbaca al-Baqarah sore. Tafsirul Hanafi, Tafsirul Hanafi. Rumiyah dan riwayat akhir. An Abi Umamah dan saking Abi Umamah al-Bahri, seorang sahabat. Radhiyallahu anhu. Fi sabati nuzuli hadhihi al-ayati ing dalam pertelaan sebabe temune ikhlas ayat iku anna ta'ala setune sa'labat bin Khatib al-Ansari tambah sahabat asal iku kana ana sapa sa'labat itu walaliman wakar tetapi di masjidi Rasulullah maring masjidi Rasulullah lailan anaing dalam waktu bumi wahana harap anaing dalam waktu lain sebetulnya orang baik orang yang cinta dengan wakana lan ana apa jahatuku hadu kalapan iku karo batil batiri kaya bingkule unta men kasrate sujud dicake ape sujud keningnya itu nampak seperti itu. Lutut udah karena sangat banyaknya sujud. Kalau tadi dapat sujud di uang bicara bilang waktu
Bayaman mampu anak indah dina suci minat ayah misalkan bira-bira dina waraja mampu metu sapa-sak lada minat masjid disakit masjid min layuri lapsir disakit orang lawan pakaian tidak punya baju. Jadi mereka dari kelompok ashabul sufah, ya, orang-orang yang miskin. Wasilolek duai lah ketumpule wasilolek lah ketumpul berduai berlawan dulu wasolat bilang salat bahwa mongkong dikau langsung bareng salat kan sabaan Nabi Yukadir Nabi alaihi sholat wa sholat maiku apa kelakata gue siro tak malu utawi amal siro alamun amalan munafikina kaya amale wong munafik kabeh. Ya tak aja lu gege. Gege itu kesusu. Ya tak aja lu gege. Sapa sakata aku ucai metu. Ya saya kamu itu namanya waktu kesusulan itu juga mati bagiannya amal yang mau menakutnya bakulah mau matur sapa sahabatan ya Rasulullah ya Rasulullah harus itu matur bulan nah itu anaim tambena li iku kanggue kula wali imrohati langkat gue berjawatan kula tau bertemai pakaian wanten kasih cinta. Jadi saya itu keluar dari masjid segera pulang karena pakaiannya hanya satu gantian dengan istri. Jadi kalau dia sudah selesai sholat segera pulang pakaiannya itu dipakai istrinya sakit tidak punya. Wali Ibrahim Salbun Wahid Wahubah Otawi Salbun itu adalah di pakaian alaya yang atas itu dan Pak Ana Mongka Otawi Kula Iku Usali Sholat Kula Bihi Indalan Salbun Baidan Wahiyah Halekotawi Imro'ati Iku Perjanatan Mudho. Jadi pakaiannya hanya satu nanti ya. Kalau dia salah istrinya telanjang. Kalau istrinya sholat dia yang terajak kalian bilbaiti di dalam rumah terlanya di rumah teman aku maka nuli dari pulau wilayah maring yang berarti pa'an jalan pa'an jauh
Wangkan oleh wajah pulau yang salur. Setelah aku pulang, pakaian itu saya lepas, kemudian dipakai oleh istri. Wahia otabi emberati ikut tergadu nganggu siapa emberati kasihan. Maka orang yang paling nikmat itu orang yang diberikan rezeki cukup, cukup bedanya tidak kurang, dan kalau kurang itu kasihan. Dia seperti Allahumma jadna kababa, ya Allah berikanlah kami rezeki yang cukup, jadi tidak kurang, bisa ibadah dengan baik, bisa sholat, bisa sedekah, bisa bayar zakat, bahkan mungkin bisa naik haji. Itu namanya rezekinya juga. Ya, dan tidak berlebihan. Itu yang paling baik. Karena kalau sampai berlebihan, nafsunya orang itu macam-macam, ingin ini, ingin itu, ya. Sehingga dia mungkin ada karena kekayaan itu dia menyimpang. Banyak orang yang menyimpang gara-gara terlalu banyak uangnya, ingin kawin lagi, jadi ingin kawin lagi juga. Itu karena banyak uang, ya kan? Rumahnya gak hanya satu, punya mobil, mobilnya banyak, itu bisa nyimpang karena rezekinya lebih. Karena di dalam kitab Salah Lalu Dalam itu dibuatkan ada hadis dari Nabi menyatakan bahwa kalau Allah itu cinta terhadap seorang hamba, maka hamba itu diberikan rezeki yang Allahu rizqan kafafa. Allah memberikan rezeki yang cukup. Kalau ini kurang, akan kasihan yang seperti itu. Terus biasa laga. Kusori maka nulis sholat kapa imro'ati bini dalam kubur batu maka kula aturi doma Tuhan doma ake Allah ing Allah rimarin doma saya mohon kau mendoakan aku ya Rasul anjar juga ini ingin tepar rezeki sapa Allah ing insun marat ing bondo. Bapaklah mau pertikal sepakan Nabi alaih gesterah Bapaklah ya ta'ala katu ya ta'ala kat kalilun otai perkara sedikit tu'ati karena kani sirah syukrahu ing syukuri kalil iku khairan doi bagus min kasirin ini bang sakit perkorokan ake laku dikubu kapora kuat sirain kasirin orang kuat sirain kaku ya daripada banyak tapi tidak mampu menggunakan harta itu dengan baik, itu lebih baik sedikit tapi mampu bersyukur. Soma atahu maka nuli soan
sapa tak latah ing kanjeng Nabi Bahdalika ing dalam sawise makan kena pakolan Nabi. Ya setelah itu datang lagi seorang panian ing dalam anggaran kantor pintu. Bakalan mau kemantur sopoh sahabatan ya Rasulullah Udku Buki dengan Tuhan Buki dengan Tuhan Allah yang Allah Anjar juga ini yang sopoh rezeki sopoh Allah yang Tuhan Malang yang Tuhan Bakalan mau kemantur sopoh kandil Nabi alaihi salam salam ya amma lagi anatah amma laka anatah itu kafir syirah amma anatah orang ya amma itu kabar firah firasulillahi yang dalam putusan Allah apa uswatan hasanah dan kawada atau contoh kakakku apakah kamu tidak bisa mencontoh saya sebagai Rasul tolong dapat contoh saya nanti Rabi adalah orang yang sangat-sangat sederhana segalanya makannya minumannya pakaiannya mungkin apakah kamu tidak bisa mencontoh Rasulullah ya karena ada Nabi itu tidur di atas tikar di atas tikar yang dibuat dari bawah kurma tidak pakai baju tidak di atas tidak dari pelepas. Sayyidina Umar masuk begitu Sayyidina Umar masuk beliau bangun ngetap membekas di punggungkannya Nabi itu membekas yaitu tidak dari pelepas. Sayyidina Umar nangis melihat kasih Nabi seperti melihat di rumah tidak ada apa-apa pakaian, pakanan, persediaan makan juga hanya beberapa kantang ya. Tidak ada apa-apa. Saya tidak akan menangis. Setelah menangis oleh Rasulullah ditanya, kenapa kamu menangis banyak? Ya Rasul, raja-raja Romawi, raja-raja Persia, mereka itu tidak menyembah Allah, tapi mereka bisa kaya raya, tidur di atas sutra, makanan yang enak-enak, mereka dapat hidup dengan begitu megah. Panjenengan ini kan menyembah Allah, Allah Maha Kaya. Kenapa panjenengan kalah dengan raja-raja Persia dan Roma? Maksudnya gitu. Kemudian oleh rekannya Nabi Sayyidina Umar diingatkan, wahai Umar, apakah kamu tidak ridho bahwa dunia ini surga bagi orang kafir. Jadi dunia itu surganya orang kafir itu di dunia. Sedangkan surga bagi orang mukmin nanti di akhirat. Apakah kamu tidak rindu? Biarkan dunia dihabiskan oleh orang kafir tidak apa. Tapi setelah mati mereka langsung masuk neraka karena
sebenarnya sudah itu beda dengan orang mukmin. Walaupun di dunia tidak punya apa-apa, begitu mati langsung surga. Coba pilih yang mana? Barulah Sayyidina Umar Mahal. Ya. Jadi kan Nabi itu begitu zuhud, ya sangat-sangat zuhud itu kan. Bukan karena tidak bisa, gitu. Tapi karena memang tidak mau. Dan ada yang katakan yang Nabi mau gunung Uhud itu berubah menjadi emas untuk kepentingan Nabi dan keluarga. Pernah gunung Uhud itu menghadap pada Nabi berupa manusia. Dan ditanya oleh Rasulullah, kamu siapa? Saya gunung Uhud. Berarti apa kamu datang? Saya ingin jadi emas. Kalau panjenengan mau, untuk apa? Yaitu untuk kehidupan panjenengan dengan Tuhan. Boleh Rasulullah sesungguhkan? Jadi gunung ada. Saya tidak butuh. Itulah namanya sumber jalan. Pernah malaikat Jibril duduk-duduk bersama Rasulullah terdengar suara langit itu seperti kata suara yang sangat memuntah. Dan Nabi tanya, wahai Jibril, apakah sudah datang hari kiamat? Malaikat Jibril mengatakan belum. Ini suara apa? Ini suara seorang malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menghadap. Malaikat itu tidak pernah turun, hanya hari ini. Dan itu suara dari pintu langit. Ya, yang mana pintu langit ini tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Dan tidak akan lagi dibuka lagi sampai hari kiamat. Malaikat itu tidak pernah turun kecuali diutus oleh Allah. Begitu selesai berbicara, langsung malaikat itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia menyampaikan salam dari Allah. Ya, saya disuruh oleh Allah menghadap panjenengan untuk menawarkan apakah panjenengan itu memilih jadi nabi dan sekaligus raja. Tetapi pada zaman Israel itu kan nabi-nabi itu raja, Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu raja, Nabi Musa itu raja. Ya. Apakah pada zaman aku ingin jadi nabi dan sekaligus jadi raja? Kalau pada zaman aku tawaran ini, maka gunung Kihama yang ada di kota Mekah itu akan dirubah oleh Allah menjadi jamrud permata berapa triliun jamrud. Ataukah berdengar memilih seorang nabi dan seorang hamba. Kemudian kata Nabi menghadap memandang mereka juga. Maksudnya musyawarah. Bagaimana mereka? Mereka Jibril yang mengatakan, ya Rasulullah, Allah ada rendah. Kemudian ada Nabi langsung menjawab, Nabiyun wa abdun. Nabiyun wa abdun. Saya memilih menjadi Nabi dan sekaligus hamba Allah. Ya. Jadi tidak jadi Nabi dengan raja Nabi itu jawab. Gitu ya. Bila diterangkan jalan
dan sahabat. Kemudian mereka tadi kembali pada Allah berkata, ya, karena hadir Nabi sudah memilih sebagai seorang Nabi dan hamba. Itulah sebabnya kalau kita belajar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru usah hamba, baru rasul. Jadi hamba itu lebih tinggi daripada rasul. Jadi, hanya saja bedanya, kalau hamba itu bisa dimiliki oleh semua orang, siapapun. Kita berbeda dari hamba. Tapi kalau rasul, hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kita ini menjadi hamba-hamba Allah. Karena hamba Nabi diangkat oleh Allah derajatnya paling tinggi di antara Nabi-Nabi dan Rasul. Derajatnya hamba Nabi paling tinggi. Itulah karena benar-benar sebagai hamba Allah. Ya. Kemudian kita baca lemah tahu kata dari kan Allah wajar Allah berkuah anjal kepada mana engkau wanadi demindak kealtakan kamu tersebut lagi engkauan bila haki kelawatan ngutus nabiat yang ganti nabi wakin rozak wakin rozak lamun paling rezeki yang kula sapa Allah Ta'ala Tuhi Allah Ta'ala malam yang pada lakuk tiana moko yakti bakal paling kula temen ya kula dihakin yang sabar-sabar wakam beneka hapahu ikhae bola ya. Artinya kalau diberikan harta kekayaan maka sahabatan bersumpah tetap akan membayar zakat sedekah untuk orang-orang yang berkhidmat. Oleh karena begitu Kanjeng Nabi mau berdoa pada amal pertengahan tersebut kami Nabi alaih bersolat bersolat Dungom ya wakualalan mendikau sebut kami Nabi Dungom Allah manjur sahabatan malam ya. Allah manjur Allah terjur Nabi paling rezeki Tuhan sahabatan yang sahabatan malam ya. Allah mandul satu orang.